sudah jatuh tertimpa tangga. Setelah namanya dicoret dari daftar wanita tercantik di dunia, kini Lesti Kejora disebut kacang lupa kulit oleh pedangdut senior. Ada apakah gerangan? Halo guys, YouTube lovers dimanapun Anda, selamat datang kembali di STR News TV. Dilansir dari sosok.id, penyanyi dangdut senior Caca Andika tiba-tiba hebohkan publik dengan menyebut pernah dikecewakan Lesti Kejora. Bahkan Caca tak masalah bila dirinya dihujat oleh para penggemar Lesti Kejora lantaran disebut ingin menjatuhkan sang artis. Hal itu pun disebut Caca sebagai salah satu insiden buruk yang pernah ia alami semasa menjadi musisi. Namun demikian, meski sang artis muda terlihat angkuh hingga tak sekalipun menggubrisnya, Caca tetap tak marah. Ia justru memaafkan segala perlakuan Lesti Kejora pada dirinya beberapa waktu lalu. Pemilik nama lengkap Caca Hermanto itu justru mendukung langkah-langkah Lesti. "Saya mendukung kok, walaupun saya salah apapun, saya lebih dulu memaafkan orang kok," gitu. Kata Caca seperti dikutip Kompas.com dari kanal YouTube Kamis 24 Desember 2020. Persoalan antara Caca Andika dengan Lesti ini bermula dari permintaan sang artis untuk dibuatkan lagu baru. Caca pun menyanggupi permintaan tersebut. Bahkan Caca tak masalah untuk mengeluarkan biaya dari kantongnya sendiri demi proyek terrealisasi. Namun usaha Caca Andika ini bertepuk sebelah tangan. Diketahui ternyata setelah menyelesaikan lagu termasuk dengan aransemennya, Lesti menghilang tanpa kabar. Bahkan Caca Andika sempat beberapa kali mencoba menghubungi sang artis, namun ternyata sama saja. "Sudah saya biayai pemain saksofon, segala macam lah itu. Ketika saya kirimkan lagu via SMS atau WA waktu itu, sama sekali nggak dijawab. Bahkan saya telepon 3-4 kali selalu nggak diangkat," ucap Caca. Meski telah mencoba menghubungi Lesti dengan berbagai cara, nyatanya sang biduan dangdut tak kunjung muncul. Bahkan pacar Rizky Billar itu pun terkesan menghindar dari Caca Andika. Melihat hal tersebut, penyanyi dangdut senior itu pun tak ingin memperpanjang masalah. Ia justru lebih memilih untuk memaafkan perlakuan Lesti Kejora pada dirinya. Demikian saja guys, terima kasih sudah nonton sampai selesai.